Pilih ini apa pilih yang ini ya buat main di lapangan ntar nih. Halo sahabat Pro Champion. Ya, oke. Okay. Sekarang sorry nih, saya lagi bingung buat milih sepatu ya. Ada dua warna atau dua motif ya, ini rangkaian sepatu terbaru ya yang ada di Pro Champion ya. Tolong lo nih bantu di komen kira-kira buat di lapangan nanti bagus pakai warna putih ini atau warna navy ya buat main di lapangan. Ya, oke. Okay. Sebelum saya lanjut mereview sepatu terbaru yang hadir di Pro Champion yaitu sepatu dari merek Li-Ning. Serinya atau tipenya itu Ranger 5 ya, ada dua warna. Nah, di sini saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman sekalian, sahabat pecinta bulu tangkis Nusantara yang sudah men-subscribe channel Pro Champion, dan bagi yang kalian baru sekali atau baru dua kali mampir ke channel ini ya, langsung aja nih di subscribe channelnya, karena apa, nanti di subscriber mencapai 80.000 kita akan bagi-bagi raket yang istimewa yang ada di Pro Champion ya. Raketnya apa sih? Nah, ini biar teman-teman atau sahabat Pro Champion yang baru bergabung ya di Pro Champion, ini dia raketnya, Astrox 100 Jet Kurinai ya. Ini seri terbaru dari Astrox 100 Jet ya. Ini akan kita bagikan buat teman-teman atau sahabat Pro Champion yang sudah men-subscribe channel Pro Champion ya. Semoga kalian nanti yang berhasil atau yang beruntung untuk mendapatkan raket 100 Jet seri Kurinai ya. Oke. Okay? Terima kasih. Jangan lupa di follow juga ya IG kita, aplikasi terbaru kita di TikTok ya. Jadi mungkin nanti saya akan mengumumkan info-info penting ya, bisa melalui YouTube atau IG ataupun melalui aplikasi TikTok ya. Jadi di subscribe dan di follow semua tuh aplikasi-aplikasi di HP ya. Jadi biar nggak ketinggalan. Oke, kita langsung aja ya. Sedikit mereview sepatu terbaru dari merek Li-Ning yaitu Ranger 5 ya. Ya. Oke ya. Nah, sekarang di sini saya mau coba mulai dari bagian terluar atau outsole-nya ya. Outsole. Nah, ini bisa lihat di sini outsole-nya ini berbahan rubber ya. Nah, kemudian warna rubbernya ini, nah ini mengikuti motif atau desain dari sepatunya ya, ini kan putih oranye ya, kemudian rubbernya juga ngikut dibikin warna orange ya. Yang ini juga sama ya, ini warna biru ya, birunya itu kalau saya bilang seperti biru telur asin ya atau biru muda ya. Nah, ini mungkin hampir mirip kayak kaos yang saya pakai nih, warna-warna biru ya nih. Nah, kemudian kalau bisa dilihat di sini motif dari rubber, nah, karetnya ini seperti sidik jari ya. Tapi lebih identik lagi sih seperti sidik jarinya cicak ini yang bisa nempel-nempel di tembok ya. Tuh, ya. Nah, mungkin desain seperti ini diaplikasikan ke rubbernya ini ya, desain atau motif jari cicak nih ya. Ini biar dia daya rekatnya itu di lapangan lebih mantep ya. Nah, daya rekatnya itu lebih mantep. Kayak seperti cicak nempel di tembok. Ya, tuh motif-motifnya ya. Dan di sini juga ada tulisannya non marking ya. Kalau non marking itu berarti dia tidak meninggalkan garis-garis atau jejak pada karpet lapangan atau lapangan badminton ya. Itu non marking ya. Oke ya, sekali lagi jelas motifnya seperti kalau saya bilang seperti jari cicak nempel di tembok. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian midsole atau bagian tengahnya ya. Nah, ini kalau tengahnya ini berbahan pelen ya. Pelen. Nah, untuk kedua sepatu ini pelen ini dibikin sama-sama berwarna putih ya, ya. Ini warna putih ya. Kemudian yang warna satunya lagi ini juga sama berwarna putih. Nah. Oke, sekarang kita tes dulu pelennya ya. Nah, ini pelennya kalau saya pencet-pencet seperti ini ya. Nah, ini saya rasa itu ke arah medium ke arah soft ya. Nah, jadi masih sedikit empuk atau lunak ya. Nah, ya. Tuh. Ya. Tuh. Ini untuk pelennya ya, untuk bagian midsole ya. Oke, setelah ini kita lanjut lagi ke bagian upper atau atasnya ya, upper nih ya. Oke, bagian atasnya kita bongkar. Yang pertama itu ada bahannya PU ya. PU ini nih ya. PU. Ya, ini bahan PU.
Ya, kemudian juga di bagian belakangnya ini, ya ini sama berbahan PU. Nah, yang kedua ada yang namanya bahannya itu mesh. Mesh ini adalah bahan yang berpori, berlubang-lubang ya. Jadi ini fungsinya ini untuk mengeluarkan hawa panas atau lembab pada telapak kaki ya. Jadi biar telapak kaki itu nggak terasa panas ya. Nah, ini mesh ini juga sama. Meshnya ini semua mengelilingi dari sepatu ini semua ya. Nih, ini juga ada meshnya juga nih tuh ya. Kita lanjut. Nah ini ada mesh-meshnya semua tuh, ada pori-porinya ya. Ini juga sama di bagian sini. Tuh, ya. Ini bahannya namanya mesh. Ya. Kemudian, nah di sini kalau kalian bisa lihat ada seperti logo ya, logo Lining. Ya. Nah ini namanya itu di Hodip ya, di Hodip, dicetak, ditempel ya. Nah ini namanya di Hodip. Ya. Nah kemudian ada lagi di sini yang namanya itu bahannya itu tekstil ya, tekstil atau bahan ya. Ya mana yang berbahan tekstil bahan itu? Nah ini dia. Nah kalau kalian lihat di sini ya, dari tapak ujung sini sampai ke sini, kalian tidak melihat adanya namanya tali sepatu ya. Ya. Tapi tali sepatu tetap ada. Dia adanya di mana? Di sini. Ya. Ya. Nih. Nah ini yang namanya bahan tekstil berfungsi untuk menutupi tali sepatu ini. Tuh. Ya. Tetap masih ada tali sepatunya ya. Cuman dibikin rapi, didesain yang seminimalis mungkin ya, ditutup yang bahan namanya itu bahannya tekstil ya, seperti ini ya. Ditutup ya. Nah tuh, ini bahannya tekstil, tekstilnya juga sama, ada berpori-pori juga, jadi walaupun atasnya ditutup tapi tidak terasa panas ya. Nah di sini ada Ranger 5, anything is possible. Ya, oke kan? Ya, jadi satu, tekstil ini, bahan ini berfungsi satu untuk biar kelihatan stylish atau lebih kelihatan rapi. Dan fungsi yang keduanya itu apa? Untuk supaya ini kita biar apa? Iketan tali sepatu ini biar lebih erat lagi, lebih paten lagi, kita seperti ini. Kita rekatkan seperti ini. Nah, ya. Jadi daya cengkram atasnya itu di tali sepatu itu dia lebih keker, lebih kuat, dan kaki kita tidak terasa longgar, lebih tidak terasa goyang ya. Nah, dan ini ada perekatnya juga. Ini perekat. Ya. Oke kan? Nah, kemudian kita lanjut lagi ke bagian belakangnya. Nah, belakangnya itu ini kita sebut pingpong ya. Pingpong. Nah, pingpong ini kalau ditekan-tekan seperti itu, ya ini pingpong ini lebih keras, lebih bagus. Ya. Karena apa? Pingpong ini satu untuk menjaga area mata kaki atau ankle biar saat bermain itu kalian tidak gampang terkilir atau kesleo. Ya. Kalau bahasa orang kita kepletot. Ya. Nah, nih. Jadi lebih keras, lebih bagus. Ya. Oke. Ini untuk bagian belakangnya ya, pingpong. Ya. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke bagian insole atau bagian dalamnya ya. Ini dia. Bagian insole-nya ini. Ya, tuh. Nah, ini insole-nya ya. Oke. Okay. Oh ya, tapi sebelum lanjut nih di sini kita lihat bagian lidah sepatunya ya, untuk menutup punggung kaki. Made in China, kemudian desainnya itu di kota Beijing. Ya. Kemudian untuk ukurannya, kita di Pro Champion tersedia ukuran 39 sampai ukuran 44. Ya. Nah, kita lihat di sini bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya itu di sini jahitannya itu, lihat. Ini semua dijahit nih, tuh. Ya, jahitannya. Nah, terlihat rapi, juga kuat, banyak juga tuh. Ya, jadi biar nggak gampang copot atau gampang sobek. Ya. Oke ya. Kemudian, nah ini di sekeliling sekitaran mata kaki. Nah, ini di busanya ini di sini tebel ya. Nah, ada busanya tebel ya. Tuh. Ini, nah, ini untuk melindungi bawah mata kaki ya. Jadi biar terasa empuk dan nyaman, nggak goyang-goyang. Oke, kita lanjut ke bagian insole ya. Ini dia insole-nya, kalian bisa lihat ya. Nah, insole yang bagus
Nah, ini kalau kita gulung seperti ini, ya. Ya, kita gulung. Ya. Kemudian kita lepas, ya. Seperti ini. Nah, dia kembali ke posisi semula dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dan yang secepat-cepatnya, ya. Nah, tuh. Jadi ini kualitasnya itu bagus. Mungkin di sini ada campuran busa plus ada rubbernya juga mungkin, ya. Nah, tuh. Jadi keset di bawahnya. Nah, di sini kalian bisa lihat pada posisi bagian tumit insole-nya ini, ya. Nah, ini terlihat seperti apa, ya? Seperti mangkok, ya. Karena dia posisinya itu ada naik ke atas, ya. Nah, ini fungsinya ini supaya kalau kita napaknya itu di sepatu, jadi dia tidak gampang geser atau tidak gampang goyang, ya. Karena di sini ada seperti yang naik ke atas ini. Nah, ini untuk menahan supaya insole-nya tidak goyang. Jadi paten pada posisi seperti awal ini. Jadi banyak sepatu-sepatu yang lain itu insole-nya itu tidak ada seperti coak mangkok ini, ya, hanya rata seperti ini aja. Nah, ini gampang untuk goyang-goyangnya di dalam tuh. Apalagi kalau posisinya posisi tumit, ya kan? Nah, itu udah pasti cepet goyang atau cepet geser, ya. Makanya di Li-Ning ini seri terbaru Ranger 5 dibuatnya seperti ini, ya. Kalau dia seperti mangkok lah, ya. Jadi tidak gampang. Wah, ini udah pasti nggak goyang tuh. Ya, oke, ya. Jadi cukup sekian saja saya mereview produk terbaru dari merek Li-Ning, yaitu sepatu Ranger 5, ya. Anything is possible, ya. Jadi semua tidak ada yang nggak mungkin. Semuanya mungkin. Oke, di Pro Champion tersedia dua warna, ya. Ada warna putih oranye, kemudian ada warna navy, ya, warna navy blue. Nah, untuk harganya kita normalnya itu Rp1.299.800. Cuman kita sedang ada promo, kita jual harga Rp900.000. Nah, kalian bisa beli aja di toko online kita, namanya Pro Champion Sport, di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, atau di Blibli. Kalau mau tanya-tanya juga bisa via WA, ya. Dan mau lewat website juga bisa, ada di www.prochampion.id, ya. Oke, ya, jadi cukup sekian saja saya menginformasikan produk yang hadir di Pro Champion. Nah, jadi menurut kalian, saya lebih cocok pakai mana nih, warna putih atau warna navy, ya? Tulis di kolom komentar, ya. Oke, terima kasih buat sahabat pencinta badminton Nusantara. Berjumpa lagi dengan saya di video-video lain yang akan datang, baik di review produk baru atau di review-review barang-barang baru di Pro Champion, ya. Oke, thanks for watching my channel Pro Champion, and see you, bye-bye.